berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan Indonesia. Untuk langkah-langkah yang kami tempuh, ya, setelah kejadian saya perintahkan Pak Mahfud, memang saya perintahkan untuk mengawal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengemandu di lapangan, dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan, kita kerahkan hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat saya sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena sebagian tidak bawa identitas. Tadi laporan bagaimana rawat semua, semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Terus supaya nanti.